Sementara itu, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Shafiq Abdal yakin penambahan 13 kerusi DUN di negeri itu akan memastikan urus tadbir yang lebih baik. Kerana ini merupakan satu usul yang amat penting bagi rakyat Malaysia yang berada di negeri Sabah, kerana mereka sememangnya menuntut untuk mempunyai perwakilan yang mencukupi untuk bukan hanya suara mereka didengari, bahkan juga dari segi perkhidmatan yang amat mereka tunggu selama ini akan dapat kita jayakan. Kerana setiap kawasan walaupun jumlah mungkin penduduknya tidak begitu padat, tapi oleh kerana jarak jauh dan keluasan, tempat ini jauh besar sangat berbeza dengan banyak kawasan di negara kita, dan sudah pasti mereka akan boleh dapat diurus tadbir bukan hanya daripada sudut bila mana pilihan raya akan diadakan, kena mereka berada di pelusuk kampung-kampung yang terpencil di pedalaman ataupun di pulau yang begitu jauh, menelan masa untuk mereka berada di pusat pengundian. Dengan adanya satu pentadbiran DUN yang ditambah, sudah pasti pengurusan dan pentadbiran pilihan raya akan datang, akan dapat kita urus dengan baik. Jadi maknanya faktor bukan hanya dari segi pengurusan pentadbiran, tapi menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai hak. Kita dah merdeka berapa puluh tahun, hak mereka agak tidak mudah untuk mereka tunaikan oleh kerana kawasan ini agak jauh dan agak luas. Maka dengan adanya penambahan kursi ini, sudah pasti mereka akan dapat menunaikan tanggungjawab selaku rakyat Malaysia yang mempunyai hak untuk mengundi